Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2021 nanti. Menjadi kabar sangat menggembirakan masyarakat Indonesia. Sejumlah daerah yang memiliki stadion terbaik mengajukan diri sebagai penyelenggara sepak bola Piala Dunia U20. Namun sejauh ini, Organisasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah mengusulkan 10 stadion dijadikan lokasi pertandingan kepada FIFA. Tapi Stadion Utama Riau tidak masuk usulan PSSI. Menanggapi hal ini, Gubernur Riau Syamsuar mendatangi langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Jakarta. Pemerintah Riau meminta Menpora melibatkan Riau sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 karena memiliki stadion utama standar internasional. Pemerintah Riau meminta Menpora melibatkan Riau sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 karena memiliki stadion utama standar internasional. Stadion Utama Riau memiliki kapasitas 45.000 penonton dengan fasilitas cukup lengkap, sehingga dinilai pantas menjadi salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia U20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Doni Aprialdi mengatakan dalam pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar, Menpora Zainuddin Amali merespon keinginan Riau menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Bulan depan Menpora akan berkunjung ke Riau memantau Stadion Utama Riau. Pak Menteri, bulan November ini, pertengahan atau di minggu pertama atau di minggu terakhir menjelang beliau ke Manila, Pak Menteri ada keinginan ke Pekanbaru mau melihat secara langsung stadion utama itu. Oleh karena itu kita mulai dari sekarang sudah mulai berbenah dan tentu banyak hal-hal yang harus kita perbaiki di 2020 ini. Pemerintah Riau bahkan akan menganggarkan dana Rp36 miliar untuk biaya perbaikan dan perawatan Stadion Utama Riau yang selama ini terbengkalai. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.